Ya mau tanya uh, Ustadz apa hukum pinjaman uang jika dibayar dengan cicilan yang disertai jasa atau lebih dari pokok? Ya silakan Ustadz. Apa hukumnya minjam uang ya dengan kelebihan ya dibayar cicil, Ustad. bayar cicil mm -hmm. ya disertai dengan jasa, jasa atau lebih dari pokoknya? Atau lebih dari pokok ini riba. Ya, Inilah yang disebut dengan riba. Pinjaman kita meminjam uang sejuta, hmm. kemudian dibalikkan sejuta dua ratus atau sejuta dua ratus. Inilah yang disebut dengan ri, riba. riba. Karena kardun itu ya pinjam meminjam itu akdubirin kata para ulama. Akadnya itu akad uh, kebaikan, akad murah hati. Tidak boleh mengambil untung. Maka dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Dan hadis ini sudah menjadi qa'idah. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba setiap pinjam meminjam ya akad pinjam meminjam yang ya, melahirkan suatu manfaat suatu keuntungan bahwa riba maka dia adalah riba jadi tidak boleh kita membalikan ya tentunya yang dilarang ini apabila ini bersyarat di awal akad bersyarat di awal akad ya dan ini biasanya dilakukan oleh bank ya, inilah yang disebut dengan riba dan juga dilakukan oleh rentenir Ya, rentenir yang meminjamkan uang ya kemudian dia tersebut minta tambahan pinjamkan uang 10 juta balikkan ya 11 juta atau 10 juta 500 ini riba dan apakah uh, dua-duanya berdosa yang meminjam karena yang makan riba itu kan yang meminjamkan kalau yang meminjam gimana ya, dua-duanya kena dua-duanya kena karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan posisi dosa mereka itu sama. Ya. La anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Allah melaknat orang yang memakan riba. Akilar riba wa mukilahu. Orang yang memberi makan. Orang yang meminjamkan uang, dia yang memakan. Ya. Kita katakan contohnya 10 juta dibayar 11 juta. Nah satu juta tambahan ini yang dimakan tentunya dimakan dan diambil walaupun nggak dimakan digunakan oleh orang yang meminjamkan uang yang di India ini pemakan riba. Nah bagaimana kita? Apakah juga berdosa? Kita jawabannya iya. Karena Rasulullah juga muqilahu orang yang memberi makan. Ya kita kan kita yang memberikan uang, ya bukan kita yang makan riba tapi kita pemberi makan muqilahu pemberi. Ya kita yang menyebabkan riba itu terjadi dan itu sama wakalahum sawa. Jadi sama-sama berdosa dan ini tidak diperbolehkan kecuali kalau seandainya dia tersebut tidak bersyarat. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dalam hadis Jabir, ya. Ya, ketika aku datang ke masjid, kemudian Rasulullah sallallahu ya bertemu denganku, kemudian faqadani wa kata Jabir. Beliau membayar hutangnya kemudian beliau menambah. Dan ini ya tidak disyarat tidak di awal disyaratkan saya mau meminjamkan dengan syarat bayar lebih enggak tapi kalau dia dia dilakukan hanya oh karena dia ada baik kali ya dia berikan tempo lama waktu kayak kemudian dia tanpa syarat kita menambah ya merupakan uh, apalah hadiah dari kita itu boleh tanpa ada akad ya tanpa ada syarat dan dan tambahannya itu dilakukan ketika bayar hmm, ya iya, iya. bukan ketika sebelum hutang itu lunas dilakukan penambahannya itu dilakukan ketika bayar uh, hutang demikian jadi kesimpulannya itu adalah riba. Wallahu alam